Rono. Ustaz, saya maaf ya. Ngapunten. Saya boleh nih. Kalau siapa yang mau membeli ini, meskipun jelek, ada diinfakkan untuk Palestina yang nggak punya syal. Ada nih. Wadah berapa? Mau berapa? Tak serahkan panitia aja Ustaz. Bisa dilelang Ustaz. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Nanti ada lelang rumah, jangan khawatir. Itu yang pertama. Saudaraku, yang kedua, setelah peduli, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini bersaudara. Kalau sampean semuanya bergandengan tangan, bersatu padu, mengerahkan kekuatan, pasti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Tapi kalau kita bercerai-berai, saling mengibarkan bendera masing-masing. Belum bisa memberikan orasinya pada kesempatan ini di depan kita bersama. Kita sambut dengan takbir bersama. Allahu Akbar. Allah. Kebenaran dan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita bersama-sama baca surat Al-Fil. Ya. Nanti kalau tarbihi bisa dibaca 3 kali. Dan usahakan setiap waktu subuh dan asar kita baca itu dan kita niatkan hancurkan kedzaliman yang ada di Palestina. Ya. Hancurkan kedzaliman. Kita tahu suatu judulnya, ya, surat Al-Fil, tarmihim. Sementara ini yang bisa sama-sama kita lakukan. Mari bisa bersama-sama membaca surat Al-Fil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarakai fa'ala rabbu kami as'afimni. Alam yaka'al kaitahum fi ahli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Korbina, Bapak Perselamatan Kota, Bapak Tuan Negeri Pengamalan, Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, para habaib, pada para ulama, ikhwan-ikhwan yang saya hormati di sini. Panitia kami datang ke kami, insyaallah rezeki yang bisa kita lakukan setiap saat adalah berdoa. Tolong habis subuh atau menjelang surat subuh, baca surat itu terus menerus, heningkan, husukan hati kita, jernihkan hati kita. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa mengekang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kita turun di jalan, tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih hari ini dengan turun di jalan tertib, pakai masker, ya. Ini saya berikan apresiasi. Pulang nanti tunjukkan bahwa umat Islam bisa dicontoh menjadi uswah. Sampah-sampah yang ada di satu, tunjukkan bahwa kita tidak membuat kerusuhan. Kita adalah umat yang tertib. Yang ketika saudara kita, saudara seiman kita, saudara yang dulu pernah mengakui pertama bahwa Indonesia merdeka, saat ini lagi berdiri, kepedian kita,
ketidakkesukaan kita harus kita tumpahkan. Tapi tetap dalam kondisi alhamdulillah, saya lihat di sudut-sudut semuanya pakai masker. Protokol COVID tetap dipakai, dan itulah adalah Islam yang insya Allah menjadi usaha kita semua. Selanjutnya, para bapak, ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa sesungguhnya kita hadir di sini bukan hanya sensitivitas kepada sesama muslim, tapi sesama bangsa, anak bangsa yang turun jalan, insya Allah, mudah-mudahan bukan orang yang beragama Islam saja, tapi nilai-nilai kemanusiaan yang berharga sama manusia pantang mundur kita semua. Iskariman al-mut sahidah. Iskariman al-mut sahidah. Siap hidup kemuliaan atau sudah mati dengan Allahu Akbar. Kalau saat ini kita tidak bisa datang ke sana, kita punya hati. Kalau saat ini kita tidak bisa datang ke Palestina, kita punya doa. Maka yang konkret adalah kita harus berdoa dan usahakan setiap sholat kita akan khusus bagi saudara-saudara kita. Mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Malang, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Panjenengan hadir menyuarakan aspirasinya dengan kondisi tertib. Maka Kapolresta Malang Kota, Mandan Dim, Ketua DPRD, sampaikan kepada atasan bahwa umat Islam yang dicari bukan kerusuhan, tapi justru dengan kerusuhan yang telah dimulai dari sana, itu yang tidak kita inginkan bersama-sama. Umat Islam dan umat rakyat Indonesia, utamanya adalah warga Kota Malang, yang dikehendaki adalah kedamaian. Maka ketika kedamaian diusik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka pantang menyerah dan kita menggelorakan semangat perjuangan. Itulah arek-arek Malang. Maka nanti kalau salam satu jiwa pertama adalah Arema. Salam satu jiwa dijawab Indonesia. Salam satu jiwa dijawab Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya kita akan sesi berikutnya adalah sesi lelang yang akan disampaikan oleh Asif kepada tanggap. Sebelumnya nanti insya Allah akan ditutup oleh Ustaz Habib Abu Bakar Mauladawiyah, dan sebelumnya juga akan masih ada orasi dari Habib Ustazullah Alaihi. Kepadanya diberi. Wahaiikum bintahiyatil Quran, watahiyatil Islam, watahiyatil Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebanggaan Ustaz bisa membersamai saudara-saudara kita semua di sini. Kita dibersamai oleh Bapak Kapolresta, takbir. Kita dibersamai oleh Bapak Dandim, takbir. Kita dibersamai oleh semua ulama habaib di Malaraya, takbir. Dan yang paling penting, yang selalu bersama kita dan akan selalu bersama kita dan bersama rakyat Palestina adalah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takbir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pembelaan Palestina tidak hanya berhenti sampai siang ini, sepakat? Pembelaan terhadap Palestina harus terus berlanjut dengan segala kreativitas kita, sepakat? Siang hari ini ada seorang ibu-ibu membuat kreativitas sajadah batik bercorak Palestina, takbir. Ingatlah satu-satunya ibadah yang Allah panggil langsung Rasulullah ke Sidratul Muntaha melalui Al-Aqsa adalah ibadah sholat, sepakat? Semoga
Nah, di sini ada petanya Palestina, ya. Kemudian ada Masjid Kubatul Zahrah, ya, Masjid Kubah Emas. Semoga setiap kita bersujud, kita selalu meletakkan Palestina, cita-cita kebebasan Palestina ada di depan hati dahi kita. Sepakat? Insya Allah beliau, tadi saya tanya berapa bu ini dilepas? Insya Allah mas, silahkan dilepas dengan harga terbaik. Silahkan. Yang ingin berdonasi di atas 5 juta, silahkan ajengkan tangannya. Semoga sajadah ini menjadi saksi bahwa diperintahkannya sholat, bahwa Al-Aqsa menjadi tonggak penting dari ibadah-ibadah kita, dan Al-Aqsa selalu menjadi ada di dalam hati kita. Insya Allah, Masya Allah ya, kacamata asli Ray-Ban, Masya Allah, kacamata Ray-Ban asli. Silakan yang ingin memberikan tawaran terbaik di atas 5 juta, ada? Hadirin yang Allah SWT, apakah kita semua orang beriman di sini? Masih adakah iman di hatimu? Masih adakah iman di hatimu? Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi, tsumma lam yartabu wa jahadu fi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaa'ika humus shadiqun." Orang-orang yang beriman itu mengatakan mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan tidak ada satupun keraguan di dalam hatinya. Dan mereka berjihad, mereka bersungguh-sungguh mengorbankan dirinya dan hartanya di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang sejujur-jujurnya orang beriman. Maka apabila antum semua orang beriman di sini, jangan melihat ini sebagai sebuah kacamata, jangan pernah melihat ini dari harganya. Tapi ingatlah, ada perniagaan yang lebih besar dari ini. Dan dari infak-infak antum semua, Allah membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat bumi dan langit. Takbir! Yang ingin menjadi saksi kebebasan Palestina dengan memberi atau dengan menebus kacamata ini 5 juta rupiah, tafadhol, acungkan tangan antum sebagai bentuk keimanannya. Masya Allah, ada seorang kiai dari pondok pesantren, beliau tidak bisa hadir hari ini, tapi beliau menghadirkan emas 5 gram untuk antum semua. Takbir! Emas ini kalau harga di dunia 5 juta rupiah hadirin, tapi tidak ada harga yang pantas untuk menebus akhirat, betul? Silakan yang ingin menebus akhirat, yang ingin terbebas dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang disebutkan oleh para asatid tadi, dan menebusnya dengan membeli ini seharga 10 juta. Silakan. Silakan yang berminat. Ada 10 juta rupiah, jangan dilihat emasnya. Lihatlah ini sebagai sebuah pengorbanan. Beliau mengatakan bahwa ini bukan untuk dijual belikan. Kalau dijual belikan mending saya kepada pegadaian, betul? Tapi ini akan dihadiahkan oleh beliau kepada antum yang ingin membersamai beliau untuk pengorbanannya untuk Palestina. Jadi beliau menyumbang 5 juta, beliau kehilangan emas, dan antum mendapatkan emas, antum menyumbang 10 juta. Takbir! Dan antum bukan hanya mendapatkan emas, insya Allah jannah untuk kita semuanya. Takbir! Silakan diangkat 10 juta. Tafadhol. Oleh seorang kiai yang tidak mau disebutkan siapa namanya. Silakan, ada 9 juta rupiah. Mungkin Bapak Dendem, Pak Setiaji. Ada 9 juta rupiah untuk kemerdekaan Al-Aqsa dan Palestina. Ada 8 juta rupiah hadirin. Silakan. 8 juta rupiah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7 juta rupiah, silakan. 7 juta rupiah. Ada? Yang di belakang itu? 7 juta rupiah untuk pembebasan Al-Aqsa, silakan maju ke depan. Ada ibu-ibu? Asap. Silakan dicatat nomor saya, 085
110 43 43 43. Ya, kalau rumah nggak bisa dilelang di sini karena nanti ada beberapa hal ya. 085 110 43 43. Dan mulai malam nanti akan dimulai lelangnya secara online. Silahkan dicatat nomor saya, 085 110 43 43 43. Jazakumullah khairan katsira. Kita ulangi lagi. Biru Bitam Nafdika ya Akso, satu tiga ya Akso, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah orasi dari Habib Asadullah Alaihidrus. Habib Asadullah Alaihidrus, kita tabir dengan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Saya tidak akan mengatakan setelah waktunya mendekati sore. Cuma saya akan menyampaikan mari kita angkat pandang kita semua. Mudah-mudahan ya Allah dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Zionis Israel dihancurkan oleh Allah. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Umat Islam diberi kemenangan oleh Allah. Diberi kejayaan oleh Allah. Diberi kejayaan oleh Allah. Janganlah kita semuanya Husnul Khatimah. Kita semua berdoa kepada Palestina. Amin Allahumma amin. Dan akhir dari penutup jiwa kita ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan semuanya mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Insyaallah kita lagi yang nyasir-nyasir, yang gebur-gebur, yang sahil-sahil, sahil alaina kul azim, bijahil gajirin nabur, wa sallamu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sallam, wa alhamdulillah rabbul alami, ala mini wa lafum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Nama tak ujaran. Ya masuk TV ya mas. Hebat banget ya. Kembali dengan protokol kesehatan.
Thank you.